Patra Jasa ini sebuah perusahaan yang didirikan tahun 1975. Awalnya Patra Jasa ini memang bergerak di bidang hospitality atau perhotelan. Dan itu yang dibawa oleh Patra Jasa sejak 1975. Disepakati bahwa tahun 2015 dan mulai 2016 Patra Jasa mulai melebarkan sayapnya, tidak hanya di hospitality tapi juga ada di facility management dan juga property. Dipercaya bahwa dengan adanya tiga pilar Patra Jasa ini, Patra Jasa akan mampu memberi kontribusi lebih kepada seluruh Pertamina Group. Kalau yang dari Pertamina sendiri, kita setelah merampungkan Geraha Pertamina, yaitu sebagai gedung yang akan dipergunakan oleh Pertamina Group, ada dua tower, 20 lantai, dan kita sediakan semuanya untuk Pertamina Group. Kemudian dalam rangka COVID, kita juga sudah membangun bersama-sama Pertamina Group dua rumah sakit modular. Yang pertama tahun lalu sukses di Simpruk, dan itu terbukti pada saat gelombang kedua pandemi menjadi berkontribusi penting sekali bagi pasien-pasien COVID-19. Kemudian yang kedua yang baru saja kita selesaikan adalah juga Rumah Sakit Modular Tanjung Duren. Rumah Sakit Modular Tanjung Duren ini juga rumah sakit yang khusus untuk pasien-pasien COVID-19. Selain itu, pencapaian yang lain adalah Patra Jasa tahun 2018 sudah mengakuisisi beberapa properti yang siap huni. Satu di Patra Amarta di Yogyakarta, dan yang kedua Patra Urbano di Bekasi. Dan ke depan masih akan ada banyak lagi properti-properti unggulan yang akan dihadirkan Patra Jasa. Untuk target jangka pendek, yang pertama kita tentu saja ingin menyediakan cleaning service, menyediakan security, menyediakan receptionist, bahkan mungkin engineering, termasuk juga penyediaan kendaraan, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas untuk di kantor. Kemudian dari sisi jangka pendeknya adalah kita memperbaiki sistem kita dengan melengkapinya dengan mikrosistem yang berbasis IT. Kemudian jangka pendek lagi adalah tentu saja yang terpenting adalah kita mempersiapkan sumber daya manusia. Untuk jangka menengah, tentu saja kita akan mempersiapkan kesiapan dukungan perusahaan dalam rangka untuk goal Pertamina dengan enterprise value $100 billion. Dan ini yang akan menjadi rencana jangka panjang saya adalah membawa Patra Jasa menuju enterprise value $2 billion. Kita sendiri saat ini mempunyai 10 hotel yang tersebar dari Bali, Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta, Medan, dan ditambah lagi nanti akan ada Surabaya, dan juga facility management kita yang sudah ada di 32 provinsi, dan kita sudah mengerahkan tenaga kerja lebih kurang sampai 8.000 orang. Kemudian kita ada pengembangan di Patra Jogja Palagan, yaitu perumahan yang berjumlah hanya eksklusif, hanya 62 unit. Dan saat ini juga sedang kita jajaki untuk mengembangkan penugasan dengan Pertamina berupa perkantoran di Rasuna Said. Akan ada satu proyek lagi dengan Pertamina, yaitu
kantor pusat Pertamina. Ada satu proyek besar yang akan kita persembahkan kepada karyawan Pertamina atau perwira Pertamina. Kita dalam 3 tahun ke depan akan menyediakan 1.000 rumah untuk perwira Pertamina di berbagai lokasi. Harapan saya untuk Patra Jasa ke depan adalah bahwa Patra Jasa ke depan ini akan dibawa menjadi Patra Jasa yang lebih strong, yang akan lebih kuat, yang akan lebih bermakna bagi Pertamina Group. Bahkan ke depan Patra Jasa sudah mempunyai satu moto, bahwa Patra Jasa connecting the people of Pertamina. Patra Jasa akan meluaskan hospitality-nya, tidak hanya leisure, tetapi juga work, and juga nanti ke depan menjadi play. Keunggulan dari Pertamina Group adalah kita mempunyai market yang besar. Kita mempunyai market yang besar. Mari kita manfaatkan keunggulan market kita ini untuk menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.